Tim senior Manchester United boleh jadi puasa gelar musim ini. Namun, hasil berbeda diraih tim junior Setan Merah yang menjadi kampiun Piala FA Youth. MU U18 menghadapi Nottingham Forest U18 dalam partai final Piala FA Youth 2021-2022. Laga kali ini memecahkan rekor jumlah penonton pertandingan kategori junior. Sebanyak 67.492 penggemar menonton langsung laga di Old Trafford. Manchester United U18 membuka skor pada menit ke-18 lewat sundulan kapten tim, Reece Bennett. Nottingham Forest U18 memaksa babak pertama imbang 1-1 lewat gol Joshua Powell, 2 menit sebelum turun minum. Alejandro Garnacho menjadi pahlawan MU U18 di babak kedua. Mencetak 2 gol pada menit ke-78 lewat tendangan penalti dan injury time. MU U18 menang 3-1 dan berhak atas trofi Piala FA Youth. Ini menjadi trofi Piala FA Youth ke-11 buat MU U18 sepanjang sejarah. Tim junior Setan Merah terakhir kali meraih gelar tersebut pada 2011, ketika masih diperkuat Jesse Lingard dan Marcus Rashford yang kini membela tim senior. Keberhasilan anak asuh Travis Binion ini bak oase segar yang disambut kebahagiaan fans MU, karena para penggemar Manchester Merah lebih banyak dilanda kekecewaan akibat hasil buruk yang diraih tim senior MU dalam beberapa musim terakhir.